Pemirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, berbagai sasaran fisik terus dikerjakan pembangunannya. Salah satunya rumah tidak layak huni milik Supawi, warga desa Taman Sari yang progresnya mencapai 70%. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus bersinergi, bahu-membahu gotong royong melakukan pembangunan rumah tidak layak huni milik Supawi, warga desa Taman Sari. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, pembangunan rumah tidak layak huni milik Supawi sementara mencapai progres 70% tahap plester dinding. Menyiapkan bangunan rumah telah di Bapak Supawi, menyiapkan aduan untuk plester dinding, hampir jadi Mbak, alhamdulillah hampir jadi, kira-kira ya 70%. Sersan 2 Irwanto berharap pembangunan rumah tidak layak huni milik Supawi dapat segera selesai, sehingga Supawi dan keluarga dapat segera tinggal di rumahnya dengan nyaman dan sehat. Tim Liputan, Bandung TV.